Halo sahabat sehat, ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita. Jadi kalau tidak bayar BPJS sudah 2 tahun, apakah bisa digunakan untuk berobat, baik rawat inap ataupun rawat jalan? Perlu kita ketahui bersama bahwa kalau panjenengan itu tidak bayar, misalnya bulan ini bulan Mei sampai akhir bulan itu panjenengan tidak membayar iuran, per satu tanggal bulan berikutnya yaitu bulan Juni itu statusnya sudah non aktif, meskipun itu sementara ya, itu aja tidak bisa digunakan, apalagi ini yang sampai 2 tahun. Ini malah bisa menjadi beban. Karena apa? Karena pada saat kalian pengen menggunakan BPJS, kalian harus membayar semua tunggakannya. Nah, terus kalau misal rawat inap juga bisa terkena denda kalau sebelum 45 hari. Jadi kami sarankan panjenengan segera lunasi tunggakannya. Karena apa? Kalau benar-benar butuh itu kalian tidak bingung, tidak harus menjual harta benda, tidak harus kesana kesini mencari utangan ya. Nah, untuk saat ini solusi yang paling tepat untuk atasi tunggakan iuran yaitu ikut program rehab.